Ini guys, saya ada di atas rumah. Malam-malam kita review, kita lihat kolam ikan guppy iver. Ini di malam hari ya guys ya, ini kolamnya. Oh, ini nih guys. Pantesan anak-anaknya tuh sering ada yang hilang ternyata. Ini dia nih penyebabnya nih. Cicak-cicak di dinding ini pakai kaca ya guys ya nih. Pantesan kok anakannya pada berkurang gitu. Ini dia penyebabnya. Tuh, ada lagi tuh. Oh, pantas. Saya baru kali ini untuk memvideokan di malam hari ya guys. Ternyata ini sebabnya. Cicak. Oh, ini ada lagi tuh. Oh, ngumpet dia. Oke. Pantas kok anakannya kok ada yang berkurang gitu loh. Tiap hari itu ada pengurangan. Ternyata ada cicak. Jadi cicak ini juga memakan anakan ikan guppy. Jadi hati-hati ya guys ya. Kalau bisa tuh tempatnya tuh ditutup aja biar nggak kemasukan cicak. Ini juga ada sedikit anakannya ya. Ini guppy iver semua. Kita lihat. Ini anakannya itu. Tuh. Kemarin itu anakannya udah banyak loh nih. Pantes penyebabnya adalah cicak guys. Nih masih ada cicaknya tuh. Kepalanya tuh. Itu. Pantes aja. Jadi guys tetap hati-hati guys ya kalau di malam hari. Kalau bisa ditutup aja. Kalau saya kan ini terbuka. Ini saya kasih kaca ya. Oh, jadi saya baru tahu kalau kenapa burayak atau anak ikan guppy itu pada hilang. Ternyata itu sebabnya tadi. Sebabnya adalah cicak. Ini saya aeratornya ini cuma dihidupin ini dari pagi. Dari pagi mungkin sampai siang ya guys ya. Jadi cuma dari pagi sampai siang itu dinyalain. Nanti agak sorean dikit itu saya matikan. Jadi cuma sebentar-sebentar aja biar ikannya tuh beradaptasi. Jadi hati-hati ya guys ya. Jadi harus dikasih untuk ngumpet si anakan ikan guppy ya guys ya. Jadi harus dikasih daun-daunan seperti ini. Entah itu daun, entah itu batu-batuan. Tapi kalau bisa itu, kalau yang sudah kelihatan gendut atau hamil sudah kelihatan gendut banget gitu, lebih baik dipisah aja. Disendirikan. Sendirikan di ember atau di mana. Sendirikan dan dikasih tali rafia itu di, atau kasih daun-daun yang lainnya juga bisa untuk supaya tidak dimakan oleh indukannya ini. Nah, setelah besar umur-umur kira-kira seminggu apa 2 minggu itu udah bisa ditaruh di kolam lagi, campur di kolam. Jadi kalau yang kecil gini takutnya ya dimakan. Nah, itu kalau malam dimakan cicak, kalau siang hari bisa dimakan indukannya sendiri.
Oke guys, semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum.